Hai, nama saya Monik. Saya pengen ngerjain teman saya, namanya Jihan. Jadi orangnya gimana ya? Yang jelas tuh dia sabar banget dan harusnya nggak mau kepancing gitu, karena dia memang nggak terlalu emosian. Kita pengen tahu nih, tolong ya timut salah ya, bisa nggak ya Jihan dikerjain? Thank you. Mosi-mosi, selamat siang. Koni sore, selamat sore. Kita kembali lagi di Upsala. Sekarang korbannya adalah ini dari Papua, Bangka, Sumatera, Kalimantan. Oh ini dia. Ini janggal nah. Namanya Maulinda Jihan, a.k.a. Ibu RB. Kemarin sih dia mesen meja, tapi ada kesalahan. Apakah kakinya benar 4? Atau mejanya kakinya cuma 3? Atau mejanya itu tebal, tipis? Semuanya kita salahin. Baiklah, sekarang kita telpon. Halo. Halo, selamat siang. Iya. Dengan Bu Elbi? Natur ini. Dari Wijaya. Aku yang punya ini, punya toko furniture yang kemarin pesan. Oh iya, iya. Bu Elbi. Kemarin udah diantel ya? Enggak. Udah diantel, gimana? Puas ya? Ya, masih agak basah-basah gitu ya, catnya ya. So far, mejanya sudah sesuai pesanan ya? Iya. Ya, ini makanya saya telepon. Ada masalah sedikit sih, Bu Elbi. Satu set ya? Satu biji ya? Sebenarnya yang meja yang Bu Elbi dianterin kemarin, itu punyanya pesanan orang lain. Ya, maksudnya? Jadi itu salah kirim. Nggak mau, saya nggak mau kayak gitu. Kembalin saya dulu aja dulu, baru diambil mejanya. Karena kan ibu yang kemarin telepon-telepon sama si Ludi. Makanya kita mau, hal ini kalau bisa kita mau ambil lagi mejanya. Kita mau anterin ke yang pemesan yang benelannya. Ya nggak bisa lah, digantiin dulu meja saya mana. Itu udah berapa bulan saya bikin tapi nggak jadi-jadi, alasannya ada aja. Ya ibu juga, ibu ini seenaknya aja ibu udah ngomong, saya udah panik begini bu. Ibu udah nyogok-nyogok si Ludi lagi. Si Ludi nyogok-nyogok biar tolongnya cepet datang. Kenapa ngapain sih nyogok-nyogok si Ludi pak? Emang saya kurang kerjaan nyogok-nyogok Ludi? Enggak, masalahnya juga kan si Ludi itu salah ngirim balang, gala-gala dia panik juga. Itu saya pecat akhirnya gala-gala dan terima-terima sogokan. Ya bapak ngomong kalau sama kok kayak gitu dong, biasa aja. Saya ini kan klien bapak. Oh iya pokoknya saya mau diambil mejanya. Kalau saya sudah dapat meja pengganti atau buat saya dibalikin, udah. Masalahnya bapak ambil meja saya dan tembak per barter mejanya itu sesuai dengan apa yang saya minta dan harus ada saya ya. Saya nggak mau di antar meja tanpa ada saya karena nggak ada orang di rumah. Ya ibu kan mesennya yang tebal-tebal itu ya bu ya? Boleh ya sesuai yang bapak kirim kemarin itu. Udah nggak zaman juga bu, yang tipis-tipis aja. Sekarang handphone sama TV juga kan tipis bu. Saya mau sesuai dengan yang saya minta. Aku sih, aduh, aku ada meja belajar nih di sini. Kalau bisa diganti gitu maksudnya. Kita modif. Ya enggak, kita pakai meja belajar anak aja. Enggak, dimodif. Dimodif ulang lagi aja, Bu. Bisa kan? Enggak mau. Saya mau sesuai dengan meja yang saya terima semalam. Nah, kalau meja belajar kan bisa kamu di ruang tamu. Sudah bisa gitu. Buat anaknya belajar juga, Bu, di ruang tamu gitu. Saya mesennya meja tamu, bukan meja belajar, Pak. Ya udah, kalau emang Ibu enggak mau, Ibu harus bayar lagi lebih gede lah, Bu. Enaknya aja, Bapak ngomong. Nambah sekian. Ya kalau you mau ambil balang itu, ayo bisa amsyong bu, amsyong. Nggak balik modal gitu. Gaya perjanjiannya lihat aja saya di awal berapa. Apa-apa ya, aku kirim ini yang mejanya yang kakinya 3 dulu. Oh ya enggak lah, nggak mau. Saya mau sesuai spek saya yang saya request. Kan meja kaki 3 dulu, nanti satu lagi kakinya menyusul gak bu. Bisa, itu. Bisa. Bu. Meja warna pink yang kemarin ayah kirim, ayah mau ambil lagi. Ya, Bu. Ini siapa sih? Ini rumahnya di Pondok Gede kan. Aku mau ambil. Salah. Bu, salah ya, Bu. Ibu, karena ibu memang lagi masuk programnya Trans7. Salah! Ini yang ngerjain teman-temannya ini. Pokoknya yang ngerjain itu suaranya ya, menyebalkan banget. Terus udah gitu bawel banget dan salah. Dan bisa-bisanya ya suami gue bersekongkol dengan Mbak Monik dan Mbak Weni, talah.